Sebuah gudang penyimpanan paket jasa pengiriman yang berada di Jalan Raya Pekapuran Cimanggis Depok terbakar. Kobaran api terus membumbung tinggi, saudara, dan membuat warga sekitar ketakutan pada pagi tadi. Api berasal dari gudang penyimpanan paket jasa pengiriman di Depok, Jawa Barat. Diduga api berasal dari lantai atas gudang. Namun belum diketahui pasti apa pemicu kebakaran. Petugas damkar mengerahkan 12 mobil pemadam untuk menjinakkan api. Sementara itu, sejumlah rumah warga rusak tertimpa tembok pagar akibat kebakaran hebat yang melanda gudang JNE Cimanggis Depok. Kerusakan dialami pada bagian depan dan samping rumah warga. Sedikitnya ada 5 rumah warga yang berada tepat di samping gudang mengalami kerusakan. Peristiwa pada pukul 4 pagi itu membuat para pemilik rumah tak bisa berbuat apa-apa. Hingga kini, upaya pendinginan di lokasi kebakaran ini masih terus dilakukan oleh petugas.